Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa like and subscribe, and komen-komen yang banyak, dan support channel saya terus supaya saya makin semangat membuat video ini. Terima kasih. Jadi sekarang jam 10.02, lagi di belakang sekolah BM beli bubur. Ada bubur ayam, ada gado-gado, sana ada nasi uduk, sana ada tukang es dog yang bubur ayam. Bubur ayam. Bumi lagi pengen bubur ayam. Ada gado-gado ketoprak. Cuman kalau tukang gado-gado jual ketoprak juga enggak enak, harus spesialis. Gado-gado ketoprak. Pakai enggak? Pakai. Sambelnya di pinggir. Sate kita lewatin, nanti kita lihat-lihat. Pinggir di pinggir. Kebanyakan kan? Enggak. Update ada nggak? Enggak ada, sudah di update. Ya sekarang kita lagi down kali servernya. Tadi sebelumnya bisa lewat. Tukang nasi uduk. Tukang bubur nih. Tukang bubur. Bubur. Ya bubur. Nah itu dia. Berapa, Pak? 12 sama itu kan. Ntar ya, ini. Apa ya? Pakai usus. Pakai usus sudah? Udah. Satu. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Murah meriah, 12.000. Breakfast murah. Ini ada nasi uduk. Kita lihat. Apa? Ada tukang eksekutor ini ayam miamin terkenal tapi gue kurang suka. Somai batagor sate ayam. Jangan-jangan ke pasarnya. Kayaknya gue kalian kali cobain sate ayam sih, itu enak kayaknya. Apaan? Suka tapi itu kurang, biasa aja maksudnya kan. Kata semua orang enak. Sampai Nikita Mirzani kan makan sih. Tapi buat aku ya biasa aja. Enggak yang kita enak. Pernah makan itu ya? Ada di YouTube-nya. Kita pernah makan. Pernah ya? Lupa aku. Pernah kayak. Cuman kurang aku, kurang cocok ya. Enakan mie ayam Bangka sana. Dia kayak terlalu apa ya? Terlalu kental apa-apa ya. Enakan yang biasa-biasa aja. Enggak, cobain satenya. Belum pernah kayak aku satenya. Kita pulang.
Jadi sekarang jam 12.38, meal pertama gua dada ayam, telur 2 dan bayam rebus. Masih panas. Enak. Telur tuh enak banget. Bisa gope. Iya, Mbak. Nah, gope. Bisa gope ya, Mbak? Apa aja nih? Jadi sekarang jam berapa? Baru jam 16.35. Gua lagi di Grand Family. Berapa, Mbak? 23. Namanya istri beli dum-dum dulu. Dum dum dum. Jadwal pengecekan tiap bulan buat si baby sudah besar. Nanti aja ya nanyanya. Iya nanti aja. Kamu udah depan kan? Iya, aku udah pipis. Oh, itu belum. Hah? Apa? Ic.
Ya, sini mulai licin nih. Cemilan gue banyak. Kalau lihat cemilan gue menyelundupkan cemilan banyak banget. Karena biasa nunggunya lama, nunggu dokternya datang. Kalau nggak keduluan nanti bisa kesini baru sejaman lagi. Sabar. Sada. Jadi ini cemilan gue. Sekarang jam 16:47. Enak aja ini punya kamu. Mana minum begituan. Kita makan pisang. Pisang. Sunpride emang beda. Beda sama barangan. Pisang mahal. Apa lagi? Tiga pisang. Pisang bagus nih untuk membantu pembangunan otot, sumber potasium, sumber energi. Kalau lemas ngantuk makan pisang aja. Sama bantu lu supaya nggak gampang kram. Cek dulu, tanya dulu. Lagi di rumah sakit kan udah bilang Pak. Ada kacang, terus ini kacang mete rasa madu enak nih. Merek Indomaret sih.
Mesti dibolongin maskernya. Sup kolagen. Siput. Lagi sepi aja gara-gara naik ya, lagi sepi. Betul, turun. Naiknya juga kan. Iya. Mau lagi ini kan lockdown lagi kan. Nanti iya, tanggal 3. Kan? Jadi mungkin saya juga pada ini kan pasti ya. Iya, pada ya, terdampak. Dulu kan iya. Bali katanya mau tutup kan. Bali sama Pulau Jawa. Iya, makanya. Betul. Oke, Mena, vitamin saya tambahin buat 3 minggu ya, tetap minum banyak, tidur posisi nyamping ya. Lebih kencang geraknya, lebih bagus, nggak ada masalah ya. Wes ini nggak usah ya. Iya. Oke. Okay. Terima kasih kalian. Iya, kalian. Iya, kalian juga ya. Iya. Okay. Ibu Winda. Aku lagi ngerekam storage full. Ya. Makan, 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 makan.
Iya, kan pertemuan ditutup, bukan dikurangi. Kalau Rian kan dikurangi. Kalau ini tutup, benar-benar tutup, nggak boleh. Enggak gue. Kalau itu orang masih bergerak. Yang masih buka paling ya restoran, tapi ya nggak boleh makan di dalam. Oh, take away. Gitu. Bukan pas lagi, ya emang udah jalannya ya. Gitu. Itu tukang ramal meninggal tuh yang lamar Jokowi jatuh. Mbak Yu, peramal gendut, meninggal. Jatuhnya? Hari ini, nggak tahu, belum ada kabar. Nah, pokoknya jangan ngeramal-ngeramal Jokowi sama ngeramal Ahok. Iya, dia ngeramal Jokowi bakal jatuh. Iya, gitu. Ya udah. Enggak, Ahok kan enggak diramal, cuman kan orang-orang yang dulunya itu menjelekkan segala macam. Kurang jelas. Orang juga Anies ngomong apa dicuekin, biarin aja dia, enggak ada yang nanggepin. Nggak ada yang beritain, emang kayaknya. Kan dia kalau, emang, dia kan orangnya kalau sekolah tuh taunya hafalan. Nggak ngerti praktek, taunya hafalan, teori. Iya. Teras kan sendal masih banyak di depan. Kan banyak sendal di depan. Bersih dari rumahnya, nggak banyak pasir. Gitu. Rumahnya depan tuh, terus masuk ke sini Livingston, aduh enak banget. Lega, jembar. Kan saya juga kalau kalau saya ke situ kan sering lewat naik mobil Washington Terrace. Jadi rasanya udah nggak bagus lagi karena masuk gang dan depannya rumah. Kalau ini kan, iya, kalau ini kan depannya open gitu dan jalannya lebih besar. Gitu. Gitu deh. Ya. Oke. Okay. Tahu malam ini dingin banget, aku pengen nyetak di kamar di rumah. Makanya kan saya nggak pernah lihat zaman dulu Rian, yang lain-lain pakai jaket. Sekarang Re, Ariana, Dinda, benar-benar kayak di Belanda. Kayak di Belanda ada tuh. Biasanya lucu-lucu itu. Lagi. Nah, aku kekenyangan makan. Nggak dingin. Tapi kamu terakhir ke sana juga jaket tebel-tebel lah. Karena aku jadi sini. Pas aku di sana nggak pernah pakai jaket ini. Biasanya aku rinem air dingin. Terus kebasinnya kepalasan. Bener-bener kepalasan kebasinya. Iya, badannya udah badan Indonesia.
Aku sejak balik sini bahasa dinginan. Badannya udah dingin. Jadi supaya orang juga belajar, makanya kan Taufik itu model orang yang modern gitu. Co-pilot bisa jadi instruktur. Tapi bilang, instruktur saya dulu tuh co-pilot di Belanda. Bin, itu ikan besok aku bawa ke kantor ya, biar aku yang matain. Nasinya ada nasi apa? Nanti masak. Sayur. Atau sayur. Kalau enggak, gua besok beli nasi uduk, 5.000. Nasi mah beli aja murah, warung mah. Beli aja deh besok nasi uduk. Ya, nasinya enggak usah. Lalap masih ada enggak lalap di situ, coba kamu lihat. Habis, enggak kol. Kol. Ya udah, enggak apa-apa deh. Pagi aja beli tukang sayur. Enggak lah, ini aja diamanin deh. Besok aku cuma beli nasi uduk sama tempe orek. Paling 5.000. Situ berapa? 12 ya? Tukang nasi uduk situ 13? 15 15? Ini 15 banyak. Oh enggak deh, tapi beli di Tangerang aja deh. Dah, gelap dulu Bin. Bumbunya juga masukin. Kayaknya enggak usah di kulkas kali ya. Iya mau. Ingetin. Ingetin, taruh di microwave. Tamat.